Ini dia 5 desa wisata terbaik di Indonesia yang diakui di dunia. Nomor 5, Desa Taman Sari, Banyuwangi. Desa Taman Sari juga terkenal dengan penghasil karet, cengkeh, biji kopi, dan coklat. Selain itu, ada juga sejumlah peternak sapi perah di sekitar daerah yang terlatih untuk menghasilkan produk susu berkualitas tinggi. Nomor 4, Desa Penting Sari, Yogyakarta. Desa ini terletak 700 meter di atas permukaan laut, dekat Gunung Merapi di Jawa Tengah. Desa Penting Sari membawa pemahaman yang lebih dalam tentang alam, budaya tradisional, seni, dan kearifan lokal kepada pengunjungnya. Nomor 3, Desa Langgeran, Yogyakarta. Daya tarik utama desa ini tentu saja Gunung Merapi Purbakalang Langgeran. Kagumi pemandangan Yogyakarta dari atas gunung dan hirup udara yang segar begitu tiba di puncak. Selain itu, kamu juga dapat menjelajahi kolam Langgeran, air terjun Kedung Kandang, dan berbagai aktivitas budaya seperti karawitan, jatilan, batik topeng, dan lainnya. Nomor 2, Desa Panglipuran, Bali. Desa Panglipuran merupakan desa wisata yang dibangun secara tradisional dengan melestarikan arsitektur bambu dari Bali. Di sini, hampir segala sesuatu terbuat dari tanaman. Desa ini terletak di Kintamani, tepatnya di sepanjang perdesaan yang terletak di antara perbukitan. Nomor 1, Desa Pemuteran, Bali. Pada tahun 2018, Lonely Planet memasukkan Desa Pemuteran sebagai salah satu 10 destinasi terbaik Asia yang direkomendasikan.